Lembaga survei Indonesia menemukan 64,6 persen pemilih sudah solid menentukan pilihannya dalam survei terakhir. LSI menemukan masih ada faktor Jokowi yang masih diperebutkan bakal calon presiden. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terbaru elektabilitas bakal capres dua bulan jelang pendaftaran. Survei digelar mulai 3 hingga 9 Agustus 2023 yang menemukan 64,6 persen pemilih sudah solid menentukan pilihannya. LSI menemukan masih ada faktor Jokowi yang masih diperebutkan oleh bakal calon presiden. Saya kira itu eh, apa strategi yang sekarang dicoba untuk dilakukan. Misalnya Dua hari lalu atau tiga hari lalu ya Pak Prabowo bersama timnya mengatakan kita tidak malu-malu ini tim Jokowi misalnya gitu kan bahkan koalisinya mau dinamain koalisi seperti koalisi Jokowi kemarin koalisi Indonesia Maju kan jadi apa itu adalah cara untuk memastikan kepada para pendukung yang masih setia kepada Jokowi itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Ganjar tentu akan berusaha hal yang sama untuk mempertahankan pemilih Jokowi sebanyak mungkin. Jadi efek Jokowi mau tidak mau dalam situasi sekarang memang masih uh, uh, cukup penting. Dari survei terbaru LSI yang digelar 3 hingga 9 Agustus, untuk simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 37 persen, sementara Prabowo Subianto 35,3 persen, adapun Anies Baswedan 22,2 persen. 5,5 persen diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Sementara itu, untuk posisi bakal calon wakil presiden, LSI merilis ada dua nama kandidat yang elektabilitasnya tertinggi untuk setiap bakal capres. Untuk Anies Baswedan, bakal cawapres tertinggi ada AHY dengan 22,2 persen dan Sandiaga 21,4 persen. Sementara Ganjar Pranowo, bakal capres tertinggi adalah Erick Thohir 17,7 persen dan Sandiaga 13,6 persen. Arvun Prabowo Subianto, bakal cawapres tertinggi adalah Erick Thohir 15,9 persen dan AHY 12,1 persen. Survei elektabilitas juga digelar oleh Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari survei itu, Litbang Kompas menemukan Ganjar dan Prabowo bersengketat di puncak elektabilitas. Adapun suara Anies belum ada perubahan signifikan. Dari simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 34,1 persen, Prabowo Subianto 31,3 persen, sementara Anies Baswedan 19,2 persen. 15,4 persen diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Satu hal yang masih membuat elektabilitas dinamis adalah belum adanya bakal calon wakil presiden yang diumumkan oleh para koalisi. Meskipun kini menyisakan waktu dua bulan, tetapi posisi bakal cawapres masih diutak-atik. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana dinamika elektabilitas bakal Capres khususnya di tengah belum adanya deklarasi bakal Cawapres? Kita bahas bersama direktur, direktur, Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan. Mas Jaya Di, selamat petang. Selamat petang, uh, Livi, Liviana ya? Yes, betul. Kita juga akan sapa uh, Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Mas Ujang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi, Bang Jaya Hanan. Saya ke Mas Jayadi dulu ya, jadi 64,6% sudah menentukan pilihan itu artinya ceruk untuk uh, menggait pemilih mengambang itu sudah semakin kecil, artinya sudah firm uh, kalau melihat elektabilitas ini kurang lebih tidak akan ada perubahan yang secara signifikan terjadi. Bisa nggak dibilang gitu? Bisa ya, bisa tidak, tapi jangan uh, jangan dilihat yang 64 persennya, Mbak, hmm. Mbak uh, Livia. Yang bisa kita lihat adalah sekitar 34 persen pemilih yang sudah menjawab menentukan pilihan itu masih e, mudah berubah ya. Lalu ada sekitar 2 persen lagi yang masih e, yakin belum mau menjawab di dalam survei. Jadi ada sekitar 36 persen pemilih yang sekarang sudah terdistribusi kepada ketiga kandidat itu yang masih mudah e, mengubah pilihannya. Dengan demikian maka masih sangat dinamis perkembangannya karena 34 persen itu sangat banyak mengingat eh, jarak elektabilitas antara ketiga nama ini eh, cukup dekat ya terutama antara Prabowo dan Ganjar. Kalau dalam simulasi tiga nama yang Kompas tampilkan tadi di LSI itu eh, Prabowo eh, sorry Ganjar itu 37 persen Prabowo 35,3%. Jadi selisih keduanya hanya 1,7% hmm. dan itu berada di dalam margin of error survei. Surveinya kan dengan margin of error 2,9. Dengan kata lain, sebetulnya eh, Prabowo dan Ganjar itu sama kuat saat ini. Dan itu bisa kita lihat juga kalau kita lihat simulasi yang lain. Misalnya simulasi top of mind ya. Eh, Prabowo unggul di angka 24% diikuti Ganjar di angka 22 persen, baru Anies sekitar 17 persen. Jadi eh, apa jarak elektabilitas keduanya masih sangat sangat dekat. Karena sangat dekat, maka perubahan terutama yang 34 persen itu kemana arah perubahannya itu eh, bisa mengubah eh, situasi eh, jarak elektabilitas di perkembangan-perkembangan ke depan. Mas Jadi 34 persen ini masih belum ajak pilihannya karena belum ada cawapresnya, kah? Salah satu mungkin itu ya, uh, tapi bisa juga karena begini. Kalau kita perhatikan uh, apa dukungan paling kuat yang dimiliki oleh masing-masing capres yang ada sekarang, itu bisa kita lihat dari simulasi top pemain ya. Jadi dukungan paling kuat, paling solid yang dimiliki Prabowo sekitar 24 persen, sementara punya Ganjar 22 persen, punya Anies 17 persenan. Itu dukungan paling solid. Hmm. Jadi uh, apa? Pemilih yang paling volatile, paling mudah berubah itu sebetulnya ada di kalangan pemilih Ganjar dan Prabowo. Hmm. Nah ini masuk akal, kenapa? Karena uh, Ganjar itu sangat kuat pilihannya itu di kalangan pemilih PDIP. Okay. Sementara Prabowo sangat kuat uh, pilihan untuk Prabowo, di kalangan pemilih Prabowo di 2019, yang tidak pindah ke Anies kan? Hmm. Itu berarti ada ceruk pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP yang diperbutkan. Nah, perebutan pemilih hey. Jokowi yang diperbutkan antara Ganjar dan Prabowo ini sangat tergantung kepada bagaimana manuver dari kedua calon maupun terutama dari Pak Jokowi. Hmm. Karena itu dia sangat volatile jadi. Seberapa besar sih uh, Mas Jayadi ceruk uh, pemilih Pak Jokowi yang bisa menentukan terpilihnya um, seseorang atau paling tidak kita bicaranya tinggi rendahnya elektabilitas uh, baca pres? Kalau kita lihat dari angka yang saya sebutkan tadi, pemilih uh, yang hampir 100 keganjar ke Ganjar itu adalah pemilih PDIP, kan? Iya. Itu artinya uh, paling tinggi angkanya 25 karena karena uh, suara untuk PDIP itu sekitar 25 Lalu ada pemilih Jokowi yang memilih Jokowi kemarin karena tidak suka Prabowo, kan? Karena macam-macam alasan. Hmm. Nah, mungkin itu sekitar 5 persenan. Berarti ada sekitar 20 persenan pemilih Jokowi yang diperbutkan oleh Ganjar dan eh, Prabowo serta okay. Anies. Nah, Prabowo cuman memerlukan sekitar 10% saja dari dari apa sisa yang 20% itu. Jadi eh, karena itu karena apa namanya? Eh, cuman 10% maka eh, endorsement Jokowi atau manuver Jokowi menjadi penting untuk terutama Prabowo merebut sebagian suara yang kemarin memenangkan Jokowi. Atau untuk Ganjar Pranowo, untuk mempertahankan sebanyak mungkin pemilih Jokowi untuk memilih e, Ganjar. Jadi, di situ peran penting Pak Jokowi. Mas Ujang, jadi jelas kenapa ya. kemudian Pak Jokowi masih, masih, kalau dikatakan gini, ketika ketemu uh, para pendukungnya atau ketemu di beberapa kesempatan, Pak Jokowi masih mention, jangan buru-buru, jangan buru-buru, karena ya jelas pendukungnya juga masih belum menentukan pilihan. Begitu kira-kira, ya. Saya melihat begitu, Pak, pertama. Ada beberapa variabel yang bisa saya katakan. Ya, saya sudah katakan sejak lama bahwa Pak Jokowi itu masih kuat, akan jadi kingmaker. Waktu itu banyak yang membantah, gitu sudah lemah dan lain sebagainya. Saya katakan kenapa itu masih kuat? Tadi data-data, angka-angka yang dipublis uh, ya oleh Bang Jadi Hanan melalui rsi nya itu mengatakan seperti itu. Jadi kekuatan Pak uh, uh, Jokowi itu sebagai presiden punya instrumen non elektoral untuk bisa katakanlah memenangkan ya capres-cawapres yang didukungnya. Yang kedua saya melihat tadi dari angka-angka yang dijelaskan oleh Bang Jaya dan menyebutkan fakta dan realita bahwa sejatinya Pak Jokowi tadi masih punya pendukung yang uh, banyak ya, yang cukup uh, solid yang bisa memenangkan karena capres-cawapres uh, antara dua kubu ya Prabowo dan uh, hmm. apa Ganjar. Jadi dari situ kita bisa memotret bahwa sejatinya perebutan suara itu ya suara Pak pa Jokowi. Dan itu uh, mentasbihkan bahwa selama ini Pak Jokowi inginkan ada istilah uh, All Jokowismen gitu ya. Hmm. All Jokowismen jadi ada di dua poros itu ya, uh, Kubu Prabowo dan Ganjar. Sedangkan dikatakan di, di Anies kan tidak, karena bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan terhadap Uh, dua kekuatan uh, poros yaitu Pak Prabowo dan uh, Pak Ganjar seperti itu Mbak Livi. Oke, jadi uh, kalau menurut Anda ini hasil survei nggak cuma punya LSI, litbang Kompas dan juga sejumlah survei lainnya masih akan bergerak sangat dinamis, tergantung bagaimana ya. arah manuver Pak Jokowi juga salah satunya. Ya, sangat dinamis, ya, sangat cair. Kita lihat, kita potret ya dari berbagai lembaga survei termasuk dari LSI Bang Jaya Diananda, ya, bahwa Samp sampai saat ini kan masih jauh belum sampai angka 50%. Eh uh, apa nama elektabilitas Capres itu. Bahkan kalau kita berkaca dari pemilu pertama uh, langsung ya di 2004 itu Pak SBY dulu itu kan 60% elektabilitasnya gitu. Lalu Pak Jokowi juga di 2014 uh, ketika pertama kali maju itu kan di angka 60%. Hmm. Makanya potensi menangnya dua tokoh tadi yang menang gitu. Nah sekarang okay. ini kan belum ada sekarang ini belum ada sampai 60 persen 50 persen kan e, ipun pun belum ada jadi semuanya masih dinamis dan masih cair sesuai yang disebutkan oleh Bang Jayadi Hanan tadi baik terima kasih Mas Ujang terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam sehat-sehat selalu amin terima kasih. saudara usai jeda di